Penjualan tas khas Papua atau biasa disebut dengan noken dan juga mahkota khas Bumi Cendrawasih kini mulai marak di sekitar venue Stadion Lukas NMB di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Papua. Sejumlah pedagang mulai mendirikan stand yang menjual aksesoris tersebut. Mereka menawarkan pernak-pernik khas Papua itu kepada para pengunjung dan juga kontingen atlet berbagai daerah di PON 20 Papua yang datang ke pertandingan. Tampak sejumlah tas noken dan juga mahkota khas Papua dijajar rapi di sekitaran venue. Lalu seperti apa pantauan langsung di lokasi? Sudah ada rekan kami, Calvin Erari dari Tribun Papua yang sudah siap dengan laporannya. Halo, selamat sore Calvin. Ya, selamat sore Siska. Ya Calvin, bisa dilaporkan. Terkait dengan... Ya, bisa dilaporkan apa alasan para penjual tersebut menjual tas noken ataupun mahkota khas Papua ini? Iya, Siska. Dari pantauan kami terkait penjualan khas Papua maupun mahkota di daerah sekitar venue tersebut ini sudah cukup ramai, di mana sudah mulai terlihat tersusun di sepanjang sekitar area venue tersebut, tepatnya di venue Lukas NMB. Demikian. Oke, lalu seperti apa minat ataupun antusias dari para pengunjung dalam membeli barang dagangan khas ataupun pernak-pernik khas Papua tersebut, Calvin? Iya, Siska. Dari hasil berbincang-bincang dengan para penjual di penjual mahkota maupun noken tersebut ini, mereka menyatakan juga bahwa para peminat ini kebanyakan dari luar daerah Papua, Siska. Oke, lalu bisa diketahui dari mana saja peminat yang membeli dari pernak-pernik Papua tersebut? Ya, kebanyakan dari luar Papua yang datang, contohnya seperti macam dari daerah Jakarta, Sumatera, yang terus berdatangan untuk membeli pernak-pernik ataupun noken ataupun mahkota yang disediakan oleh para pedagang tersebut. Demikian, Siska. Oke. Calvin, bisa dilaporkan dijual harga yang dijual yang ditawarkan oleh para penjual itu dari mulai dari harga berapa saja? Iya, Siska. Kalau untuk terkait harganya bervariasi, Siska. Kalau untuk noken yang berukuran kecil itu ada yang berkisar 50 ribuan hingga sampai 250 ribu. Namun kalau yang berukuran besar ataupun jumbo itu berkisar harga 500 ribu hingga sampai 2 dan 3 juta ke atas. Dan sementara kalau untuk harga mahkota sendiri, ini pun juga bervariasi, di mana mulai harga standarnya dari 200 ribu hingga 800 ribu. Demikian, Siska. Baik, terima kasih laporannya Jurnalis Tribun Papua Calvin Erari. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.